Kita ke informasi lain, saudara, rumah Ustadz Yusuf Mansur di Cipondoh, Tangerang digeruduk korban investasi batubara milik Yusuf Mansur. Kedatangan korban investasi batubara Yusuf Mansur untuk meminta kejelasan investasi batubara yang diikuti kurang lebih 250 orang dan jemaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Diperkirakan total kerugian para korban mencapai 50 miliar rupiah. Kali ini korban investasi batubara hanya dapat bertemu dan berdialog dengan pengacara Yusuf Mansur. Seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan berapa? Dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran. Ya, itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART. Mau kepada rekan-rekan dan juga pihak penggugat, gitu kan. Mari kita sama-sama menghormati proses persidangan yang ada. Itu aja sih. Tapi kan mungkin beberapa kali Ustaz Yusuf Mansur kan tidak hadir. Tidak pernah hadir. Ini kan upaya di luar persidangan. Makanya saya hanya berbicara di proses persidangan saja, Pak.